زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي. Kemudian ada anggota tubuh yang kalau seandainya tersentuh tidak makan. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in juga disebutkan dalam kitab Yaitu Mustasyir. Yang pertama, tersentuh gigi. Ada jalan ya, kena giginya perempuan atau istri. Tak, gak apa-apa, gigi tidak apa-apa ya. Yang pertama. Yang kedua yang tidak apa-apa, sya'ru, rambut. Pengen rambut dalam keadaan buruk tidak makan, asal jangan di sini sih bisa, bisa makan. Yang berikutnya zufrun, kuku tidak makan. Jadi kalau mau pamit mau sholat yang punya istri pegang rambut boleh atau kuku. Saya mau pamit salaman yang kuku boleh ya, zufrun. Kemudian yang keempat, mughlah. Ini lebih tidak masuk akal, cuma ulama fikih tetap harus bahas biar agama ini wadih. Agama ini jelas, wadih. Biji mata tidak batal. Jadi mau pamitan, saya pamit dulu ya. Mughlah, tidak batal. Jadi empat ini tidak batal, sya'lu, rambut, kemudian sikrun, gigi, kemudian yang ketiga zufrun, kuku. Kemudian yang keempat itu tadi apa namanya biji mata, mukulah itu tidak mengatakan.